Stop lo ganggu hubungan gue sama Nisa. Dengar, lo mau ajak dia kesini aja harus mati-matian dapetin duit. Gimana lo mau kasih dia yang lain? Apa lo akan terus ikut balapan dulu? Lo gak akan bisa bahagiain dia kalau gitu caranya. Dewa! Jadi lo? Enggak, Dew. Setelah lo nipu gue tentang kecoa itu, apa gue harus mesti percaya sama lo? Tolong jauhin gue mulai sekarang. Ih, kok jadi gini sih? Ini mah. Allah, gak usah sombong dulu deh. Lo coba ini deh, Cia. Enak tau. Masa sih? Iya, Ji, beneran. Mau? Tapi bohong. Awas ya kamu. Wah, wanginya enak. Mau ini ya? Aduh, gimana ya? Sisa duit gue tinggal selembar lagi. Dewa, kok bengong sih? Hah? Oh, iya. Bentar ya. Bang, satu bang. Ukuran besar ya. Oke deh. Ini, Dek, sudah jadi. Kembaliannya ambil aja. Wah, terima kasih, Dek. Cowok lo gak sanggup beliin lo ini. Ongkos buat baliknya aja mungkin kurang. Cing. Aku minta maaf ya, Dew. Uang kamu habis gara-gara aku. Cih. Lo itu cuma butuh sosok kayak gue, Nis. Dewa mau kemana? Nis, tunggu. Dia ngebiarin lo di sini sama gue. Olive, lihat. Lo gak seharusnya kayak gini sama gue. I don't care. I just wanted to be with you. Gue capek pura-pura cinta sama dia dan seolah gak peduli lagi sama lo. Asal lo tahu, hubungan gue sama Olive itu cuma karena bisnis orang tua kita. Apapun itu gue gak peduli. Gue heran deh sama lo. Gue sendiri juga heran kenapa gue terobsesi ini sama lo. Puas lo. Buka mata lo, Nis. Gue capek ngadepin lo, kan? Nis, gue belum selesai ngomong. Lo maju, lo out. Aji asik sendiri aja deh. Gue dicuekin. Ih. Jalan aja sendiri sono. Tuh kan, gue berhenti aja dia gak sadar. Kenapa gue gak terlahir sebagai kamera aja sih? Hah, gini amat sih kisah percintaan gue. Sumpah, Cel. Di sini view-nya bagus banget. Cel. Peka dikit, kek. Kamera terusnya digandeng. Apa harus gue reinkarnasi jadi kamera dulu biar bisa lo bawa terus kemana-mana? Gue juga kan mau kayak orang-orang. Gue pengen kisah percintaan gue kayak di drama-drama Korea gitu. Curhat, Neng. Dasar gak peka, gak peka. Ih, nyebelin. Cel, lo mau ngapain? Istighfar ya Allah. Lo mau ngapain sih, Cel? Gak usah macem-macem. Gue gak mau lo kenapa-kenapa. Gue tahu. Gue emang gak seromantis Dewa. Gue gak seganteng Reza. Gue juga gak sehumor Jerome. Apalagi gue gak sepeka mereka. Tapi lo harus tahu, Cel. Kalau gue tuh sayang banget sama lo.
Haus gak? Giliran aku yang traktir kamu. Gak perlu. Kenapa? Ya aku malu lah sebagai cowok. Loh, kenapa harus malu? Biar fair dong. Gak harus selalu cowok yang beliin ini, beliin itu. Cewek juga gak masalah kalau mau. Aku minta maaf ya, Bi. Di sini tuh makanannya enak-enak semua. Aku sampai gak sadar kalau udah habisin uang kamu. Kalau ongkos untuk pulang kamu kurang, pakai uang aku aja. Aku ada kok. Gak usah ngomong kayak gitu, kenapa sih? Aku gak suka. Kamu tuh kayak ngejek aku, tau gak? Kok ngejek sih? Aku cuma mau bantu kamu. Aku gak perlu bantuan kamu. Aku paling gak suka direndahin. Siapa yang ngerendahin coba? Orang cuma ngomong gitu doang. Jadi tadi lo bukan mau lompat? Ya bukan lah. Ngapain coba gue lompat? Gue cuma mau duduk kayak gini aja di sini. Syukurlah. Kata orang, omongan yang kita lontarin saat panik itu datangnya dari hati loh. Lo beneran sayang sama gue, Ji? Gue mau ke toilet dulu ya. Oh iya, nitip. Tinggal ngomong iya doang, emangnya susah ya? Ya udah deh, lihat-lihat boleh kali ya. Aduh, jantung gue kayak lagi konser di dalam. Heboh banget. Apa gue benar-benar udah sesayang itu ya sama Chelsea? Kenapa reaksi gue lebay banget tadi? Tapi kayaknya emang gitu deh. Buktinya gue secara gak sadar sering mikirin dia. Gue suka kalau dia deket cowok lain. Senang kalau dia deket gue. Dan gue suka motoin dia secara diam-diam. Ya ampun. Gawat! Gue baru inget! Apa dia udah lihat ya? Ekspresi macam apa itu? Gue benar-benar gak bisa nebak. Iya, gue udah lihat. Nih. Mampus, malu banget gue. Mau ditaruh di mana muka gue? Thank you, Jel. Piku. Sorry ya, gue lancang buka-buka kamera lo. Tapi gue seneng banget. Ternyata selama ini lo diem-diem sering merhatiin gue. Sebenarnya gue udah sadar sih. Gue udah tahu selama ini lo juga punya perasaan sama gue. Gue khawatir sama Nisa, Ji. Yang mau gue omongin kali ini gue tuh penting, Cel. Gue dulu, nanti aja ya. Gue ditinggalin temen-temen gue, Ji. Gue bener-bener suka sama lo. Tapi gue mau liat perjuangan lo dulu. Feli. Gue mau yakinin diri gue. Iya, gue kesana. Dan sekarang gue udah bener-bener yakin setelah gue liat isi kamera lo. Jadi lo udah tahu. Jangan terlalu pedes ya, Bang, buat teman saya. Oke, Neng. Dikit aja nih, Val. Iya, Bang. Dikit aja. Iya, Dok. Kenapa? Mau nanya aja sih. Lo sama Chelsea udah temenan dari lama? Chelsea? Belum lama sih. Kita kenal pas masuk kuliah aja. Sebelumnya kita beda SMA. Oh, gitu. Terus, lo tahu nggak? Sebenarnya hubungan Chelsea sama Aji itu gimana sih? Kalau itu gue kurang tahu sih. Tapi setahu gue, Chelsea suka sama Aji. Tapi belum ada kepastian apa-apa dari Ajinya. Oh gitu. Oke deh. Thank you, Val. Aduh, gimana dong? Dewa jadi benci banget sama gue. WhatsApp gue yang biasa dibalas walaupun singkat-singkat sekarang gak dibalas sama sekali. Hah, auto galau brutal gue malam ini. Ini tuh gara-gara kalian tau gak? Kok bisa sih si Arkan cowok kulkas itu ngeliat? Gue bilang kan jangan sampai ada yang lihat. Ya, kita gak tahu El, kita gak sadar. Saat itu juga lagi sepi banget kan, lo lihat sendiri. Iya El, entah dari arah mana si Arkan itu ngeliat. Bukan salah kita dong. Gue tuh heran deh sama dia.
dia itu kan suka sama si Nisa. Tapi kenapa dia seakan berpihak ke si Dewa? Kayak, kenapa dia nggak mau kerja sama-sama gue? Padahal kan rencana gue yang satu ini tuh bisa nguntungin dia juga. Kalau Dewa sama si Nisa berantem, selisih paham, dia bakal lebih mudah deketin si Nisa, iya kan? Ganteng-ganteng bego ya dia. Ya udahlah El, yang penting lo jangan nyerah. Pikirin lagi cara lain. Ya itu sih pasti. Gue gak akan kalah maupun ngalah. Elena Rosaline gak akan kalah sama anak bau kencur, tengil, raket jelata kayak si Nisa itu. Itu saja dari Bapak. Persiapkan untuk UAS minggu depan. Baik, Pak. Guys, enaknya minta traktiran apa ya dalam rangka merayakan teman kita yang satu ini jadian? Hah? Yang sejadian? PJ! Beneran udah jadian, Cel? Ih, enggak. Belum kok. Feli hoax banget gak deh. Gak usah bohong. Kemarin gue liat lo sama dia. Belum kok guys, kita emang udah saling nyatain perasaan, tapi masih belum ada kepastian dari dia. Dia masih belum nembak gue. Yaelah, kirain bener udah jadian. Yah, penonton kecewa. Tenang Cel, ntar gue suruh Dewa ngajarin Aji nembak cewek. Nah bagus, biar cepet-cepet dikasih PJ kita. Setuju. Boleh deh, bagus. Sekalian suruh ajarin Reza juga nih. Buruan El, minta maaf sekarang. Mumpung dia lagi sendiri. Cepetan El. Ih, sabar kek. Gue takut tau. Dewa kalau lagi marah tuh serem banget. Iya, tapi lo harus cepet-cepet minta maaf. Kalau enggak nanti pandangan dia ke lo tuh makin jelek. Perlu gue kasih paham nih kayaknya pelakor. Ya udah makanya buruan. Oke. Sayang! Kangen, udah 3 jam gak ketemu. Ih, apaan sih? Orang gue duluan juga. Oh, kamu di sini nungguin aku ya? Enggak, aku nungguin si Aji. Ish. Oh, sakit ya. Lihat di belakang aku. Iya dong, aku nungguin kamu. Siapa lagi? Aku juga kangen banget. Rasanya di tiap detik pengen sama kamu terus. Ih, tuh anak meong childish banget deh. Jijik gue, gak bisa. Gue gak bisa diem terus. Ya ampun. Mau apa lo? Berani lo nyentuh Nisa depan gue? Tuh kan, lo lihat deh. Dia ngecek-ngecek gue terus. Gak usah drama lo ya. Lo yang gak usah kebanyakan drama. Gue udah bilang gak usah ganggu gue lagi. Shh. Tunggu pembalasan dari gue lo. Au. Aduh. Siapa nih yang lempar sampah ke kepala gue? Heh, maksud lo apaan? Lo mau cari masalah sama gue? Sorry. Gue kira tempat sampah. Cewek secantik ini dibilang tempat sampah. Buta kali dia. Lagian sejak kapan dia di situ sih? Atas nama Felicia ya? Betul? Iya, betul. Baik, pesanannya akan saya kirim secepatnya ya, Mbak. Oke, kalau gitu saya permisi. Apa ini, Mas? Saya tahu kita kenal belum lama. Tapi aku sungguh merasa nyaman di dekat kamu. Aku cinta kamu, Yora. Apakah kamu mau menjadi istriku? Aku belum bisa jawab sekarang, Mas. Tolong beri aku waktu. Iya, aku paham. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku akan menunggu.
Terima kasih, Mas. Untuk saat ini, kita beri waktu diri kita masing-masing dulu untuk mengenal anak-anak. Kamu benar. Aku baru ingat kita belum pernah mempertemukan mereka. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu pakai cincin ini sekarang. Kamu mau? Ih, gemes. Berapa itu? Ini. Gak mahal kok. Yang kecilnya 1 juta. Huh? Yang ukuran gedenya 10 kali lipat. Nah, aku pengen yang gedenya biar bisa nemenin aku tidur. Murah dari Hong Kong. Kalau cuma buat nemenin kamu tidur mah aku juga bisa. Ih, mulai mesum ya kamu? Sakit, Cak. Ngomong apa tadi, hah? Bukan gitu, sayang. Aku kan bilang cuma nemenin. Kamu aja yang pikirannya kotor. Iya juga sih. Ish, tau ah. Ayo, mikir apa? Enggak mikir apa-apa. Kalau aku sih, lagi mikir nikahin kamu. Ogah, nikah aja sama si Elena. Kenapa jadi ke si Elena? Kan dia yang ngebet pengen sama kamu. Tapi aku maunya cuma sama kamu. Berat. Aduh. Ih, berat deh. Diam. Muka ay sangar. Dalamnya mah manja banget ya, Cin. Gak usah ganggu. Chill, man, chill. Pipi lo kenapa, Ji? Tahu, abis berantem enggak padahal. Dah mah, dianggap sakral banget lagi. Enggak boleh kepegang. Abis berantem gua. Berantem sama kucing gua di rumah. Berantem sama kucing. Tenaga gua cuma kuat sama kucing. Emangnya gua lo. Ultraman aja pasti lo jabanin. Ternyata lo di sini, Nis. Kita cari-cari juga. Loh, emang udah mau mulai ya kumpulannya? Belum, tenang, masih 15 menit lagi. Kita kesini cuma mau modus gangguin kalian pacaran aja. Yeah. Ji, pipi lo kenapa? Apa dia lupa soal semalam? Gak apa-apa kok, ini cuma kepentok dikit. Oh, hati-hati dong, Ji. Iya, kayaknya dia beneran lupa deh. Gak apa-apa, bagus. Berarti dia gak curiga. Kalau sampai ketahuan, gue bisa malu banget. Hah, tadi lo bilang berantem sama kucing. Tahu, beda orang beda kata lo. Jadi yang benar yang mana? Dicakar kucing apa kepentok? Jadi gini sebenarnya. Jadi kan awalnya gue berantem sama kucing tuh. Nah, terus jatuh dah gue kepentok. Double kill gak tuh? Target locked. Yo, pegangin yo. Batin gua bilang ada yang janggal. Oke. Mau ngapain lo berdua? Lo usah macem-macem. Woi, jangan woi. Diem lo, gua penasaran. Abis dicium Tante Girang lo, Ji. Anjing, sial nomor 2. Jadi setelah UAS dan sebelum libur, kita akan mengadakan camping di luar sebagai perkenalan awal. Jadi dimohon persiapkan dari sekarang. Baik, Kak. Wah, mau camping kita, Cok. Sampai segitunya aja gak mau bekas ciuman gue hilang. Jangan-jangan dia rela gak mandi lagi tadi pagi. Dew, tungguin ya. Hari ini ayah gak jemput. Iya sayang, aku tunggu di depan ruang kelas kamu.
Ih, ngapain sih tuh orang di sini? Persiapkan ya, mulai dari keperluan individu ataupun kelompok. Nanti kelompoknya kakak bagi di pertemuan berikutnya. Perhatikan ke depan. Jangan asik sendiri aja. Yang main HP simpen dulu. Bandel. Lah, tuh si Rian. Ngapain tuh bocah di situ? Ikut UKM dia. Dia bilang ke gua sih, ada hal yang harus diurusin. Tahu udah apaan. Udahlah, biarin aja. Sekarang kita fokus misi dulu. Mumpung sebagian anggota Varios lagi gak di markas, kita harus cepat bergerak. Dan sesuai informasi yang gua terima, ketua dan anggota intinya yang lagi gak ada. Jadi bakal lebih mudah. Iya, kita harus cepat. Gua udah gregetan pengen lihat Varios hancur. Gua juga. Siapa suruh mereka yang mancing-mancing kita duluan? Motor yang di rumah gua itu, gua yakin itu pancingan kecil mereka. Yaudah, ayo cabut. Apa itu Black Wolf yang dimaksud Reza ya? Kita lebih ke organisasi aja sih, Bu. Bukan gangster. Nah, betul tuh, Bu. Dewa. Iya, Deo. Ada apa? Tumpen nelpon. Lo lagi di mana, Za? Gua lagi di luar nih sama anak-anak. Lagi bagi-bagi sembako keluarga. Kenapa, Deo? Loh, Dewa mana? Ih, nyebelin banget. Masa dia ninggalin gue? Ya udah, pulang bareng kita aja, Nis. Iya, udah sama kita aja. Gak usah, guys. Dewa udah pesenin taksi online kok buat gue. Oh, oke okay deh. Nisa cantik. Hey, tungguin gue ya di situ. Guys, guys, gue mau kabur dulu. Bye! Loh, Nisa cantik. Gue mau ngomong sesuatu. Jadi gimana, guys? Rasanya jadi senior. Ini sih yang ditunggu-tunggu. Angkatan kali ini tuh freak-freak banget. Lo lihat sendiri kan tadi. Di saat kita lagi ngomong, mereka malah asik sendiri. Ada yang ngehalu, tidur, main HP, bahkan ada yang ngupil. Iya sih. Pas angkatan kita mana ada yang berani kayak gitu. Lo jangan galak-galak, Yon. Ntar mereka takut sama lo. Ada waktunya balikan. Dion, Dion. Jangan lari-lari, Nis. Ntar lo capek. Ih! Nisa! Udah jauh belum ya? Aduh, sejak kapan sih kayunya di situ? Halo, Kak. Dikacangin gak tuh? Kayaknya dia sebel sama gue deh, gegara yang tadi di kelas. Halo, Cel. Nis, lo di mana? Kok lo jadi main kejar-kejaran sih sama cowok itu? Ih, siapa yang main kejar-kejaran sih? Gue tuh risih sama dia, makanya gue lari. Udah, kalian pulang aja. Gue mau nunggu taksi yang dipesenin Dewa. Oh, oke deh. Bye. Sialan, hancur markas kita. Cepet banget pergerakan mereka. Babe gak apa-apa. Aduh, Babe gak apa-apa. Sedikit encok aja. Kok bisa sih? Kita gak tahu, Za. Black Wolf tiba-tiba nyerang dan bawa anggota banyak banget. Terus ngancem kalau kita berani macem-macem, mereka bakal berbuat lebih parah lagi. Perasaan kita gak ngapa-ngapain dah. Gimana? Kenapa mereka bisa bergerak secepat ini? Kayaknya mereka emang udah nyusun rencana ini dari awal. Lo berdua urus anak-anak yang luka. Gua mau cari para brengsek itu. Za, jangan ngegabah. Teman-teman lo masih pada lemah. Lo gak mungkin kesana sendirian. Dan juga kita gak tahu mereka punya rencana apa lagi setelah ini.
Lo harus lebih waspada. Tumben banget tuh cewek sendirian. Pasti ditinggalin Dewa. Ambush, jangan di jalan. Lo mau ngapain, El? Diem lo. Gue pengen tuh cewek mati. Jangan, El. Kita bisa. Kok tumben jam segini belum pulang? Loh, ada apa ya itu rame-rame? Kok gak diangkat-angkat ya? Teleponnya Dewa deh. Beh, kita antar ke rumah sakit aja ya. Gak usah, Babe gak apa-apa kok. Maafin kita ya, Beh. Gara-gara kita, Babe jadi kena. Gua masih heran, letak kesalahan kita di mana. Alah, Dok. Kayak gak tahu mereka aja. Mereka cuma mau cari gara-gara aja sama kita. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu. Gua dengar pembicaraan mereka. Katanya, suruh siapa mereka mancing-mancing kita duluan? Gua yakin motor yang di depan rumah gua itu pancingan awal mereka. Motor? Motor siapa, woi? Kalian ya? Enggak kok gua. Gua juga enggak. Bentar ya, gua angkat telepon dulu. Iya, Deo, silakan. Iya, Tante. Ada apa? Ica belum pulang. Ya udah, Tante tenang aja. Deo bakal cari Ica. Mungkin dia masih di kampus. Karena tadi dia bilang dia ada kumpulan UKM, Tante. Iya, Tan. Apa hari ini gua pulang ke rumah Mama ya? Ngapain lo masih di sini? Lo sendiri ngapain? Lo berdua ngapain masih di sini? Dion, kelas udah sepi kan? Lo sendiri? Gua nyari penanggung jawab pemilik tas ini. Ini punya cewek gue. Kok ada di lo? Sorry, Deo. Jadi gini. Astaga. Dek, ada kecelakaan ya. Sini biar saya yang bawa ke rumah sakit. Lo gila ya? Kalau ada yang lihat gimana? Kita bisa kena masalah. Kok lo jadi nyalah-nyalahin gue terus sih? Ya terus gue harus nyalahin siapa? Bapak lo? Ih, udah deh. Yang penting hati gue puas. Udah, kalian tenang aja. Gak akan ada masalah. Kalaupun ada, serahin ke gue. Papa? Arkan, kok kamu di sini? Sus, orang yang baru saja kecelakaan, sekarang ada di mana ya? Aku minta maaf karena ninggalin kamu, Cel. Gua gak akan ampunin siapapun orang yang nabrak lo. Apa? Anak saya di rumah sakit? Kalau makannya udah cukup, minum yang banyak ya. Dewa mana ya? Apa dia belum tahu gue di rumah sakit? Gimana keadaan lo sekarang, Nis? Udah jauh lebih baik kok. Syukurlah. Saya sungguh punya hutang budi yang besar kepada bapak dan anak bapak. Anak saya? Memangnya anak saya melakukan apa? Anak bapak pernah menolong saya dari begal. Saya sungguh amat berterima kasih. Ah, iya pak, sama-sama. Sesama manusia kan sudah kewajibannya saling tolong-menolong. Cak,
bilang terima kasih dulu sama Pak Garendra. Terima kasih banyak, Pak. Iya, nak. Sama-sama. Lo kok bisa sampai kecelakaan sih, Nis? Lo meleng ya? Kaget banget tau kita. Si Elena sengaja nabrak gue. What? Jadi si Elena? Gila, udah berani main nyawa tuh orang. Ini gak bisa dibiarin, Nis. Iya, gue tahu. Gue juga gak bakal diem. Ntar gue ngadu ke Dewa. Itu sih harus, Nis. Biar tahu rasa tuh orang. BTW Dewa mana ya? Kok dia belum kesini? Bun, udah belum? Iya, ini udah. Kasih ke Ica ya, titip salam dari Bunda. Maaf, Bunda belum bisa menjenguk. Iya, Bun, nanti Dewa sampein. Ya udah, Gi, hati-hati. Halo, Ca. Tega ya kamu? Kenapa? Dari semalam aku nungguin kamu, tapi kamu gak datang-datang jenguk. Aku sakit loh, Dew. Kok kamu malah cuek sih? Iya, ini aku. Ada apa sih? Biasalah, Bun. Lagi sakit pun masih aja ngambekan. Silakan dipilih-pilih, Mas. Mbak, kira-kira cewek yang cantik, lembut, manis, lucu, tapi agak jutek, sukanya yang mana ya? Kedarimu ke tenor manako modun geseron.